بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majlis yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji منظومة القواعد الفقهية karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bait syair yang ke-43, yaitu kaidah yang ke-32, dipersyariatkan mengundi pada hal yang tidak jelas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tustamalul qur'atu indal mubahami minal huquqi awladat tazahumi. Kata beliau, dan digunakan Al-Qur'ah. Ya, Qur'ah ini adalah suatu sifat yang dimaklumi, digunakan untuk memilih sesuatu yang akan keluar tanpa ada penentuan sebelumnya. Ini yang disebut dengan nama mengundi. Iya. Jadi Qur'ah mengundi, pengundian itu digunakan indal mubahami minal huquq. Kalau ada hak yang mubaham, tidak jelas hak tersebut milik siapa, maka boleh untuk diundi. Auladat tazahumi, atau memang ada tazahum, ya, berdesakan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkannya, lebih berhak untuk mengerjakannya. Nah, baik, ini kaidah yang ke-32 disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang Qur'an. Iya. Dan kaidah ini adalah kaidah penting, ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an adalah ayat di surah As-Saffat tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam, fasahama fakana minal mudhahidin. Maka terjadilah musahama, pengundian, dan beliau masuk di dalam orang yang harus dilemparkan. Ya, maksudnya ini kejadian di tengah laut, dan waktu itu perahu di kondisi darurat, harus ada dari sebagian penumpang yang dibuang. Kalau tidak akan tenggelam semuanya. Maka diundi siapa yang harus dibuang. Dan Nabi Yunus alaihi salam kena undian tersebut. Jelas ya? Baik, dan ini disebut di pembahasan fikih, di pembahasan darurat. Iya. Tentang masalah membuang sebagian dari isi perahu kalau memang akan membahayakan seluruhnya, dipastikan akan menenggelamkan perahu itu. Iya. Baik. Kemudian juga di antara dalil adalah kisah tentang siapa yang berhak untuk memelihara Maryam. Maka disebutkan di dalam ayat, "Wa ma kunta ladaihim
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. Dan tidaklah engkau Nabi Muhammad berada di sisi mereka ketika mereka melempar pena-pena mereka, siapa di antara mereka yang berhak untuk memelihara Maryam. Baik. Dan ini dua ayat penjelasan syariat sebelum kita. Dan di dalam syariat kita telah ada hadis-hadis yang menerima tentang cara mengundi ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin melakukan perjalanan, beliau mengundi antara istri-istrinya. Ya, siapa yang berhak untuk ikut bersama beliau, maka siapa yang keluar undiannya, dialah yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga di dalam As-Sahihain juga dari hadits Abu Hurairah dan selainnya, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Andai kata manusia mengetahui keutamaan adzan dan keutamaan saf pertama, dan untuk mendapatkan hal tersebut harus diundi, maka mereka pasti ikut undian supaya bisa mendapatkannya. Iya. Jadi ini dua hadis yang menunjukkan bolehnya. Iya. Dan ini syariat, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, وهذا هو سر المسألة وفقهها فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدر وصار الحكم به شرعيا قدريا شرعيا في فعل القرآن قدريا فيما تخرج به. كتب له ini rahasia masalah dan fikihnya. Sebab apabila penentuan siapa yang berhak tidak ada jalan cara syar'i untuk menentukannya, maka perkara itu diserahkan kepada ketentuan dan takdir Allah. Kalau begitu, hukum mengundi ini adalah hukum syar'i sekaligus hukum qadari. Hukum secara syar'i dan hukum secara takdir. Secara syar'i disyariatkan mengundi, dan secara qadari diterima siapa saja yang keluar undiannya. Dan ini dari keadilan syariat. Iya. Di antara para istri ketika suami melakukan perjalanan dan ada yang akan dibawa, semuanya berhak untuk ikut. Semuanya berhak untuk apa? Ikut. Ya, dalam hal ini, dalam hal keberhakan, tidak ada perbedaan antara istri pertama dan istri kedua, yang lebih muda dan lebih tua. Tidak ada perbedaan. Iya, karena itu disyariatkan untuk apa? Mengundi. Nah, jadi kalau misalnya seorang berkata, iya, salah seorang dari budakku saya bebaskan, dan dia punya banyak budak, maka ucapan salah seorang dari budakku saya bebaskan, dia tidak tentukan, maka seluruh dari budak itu berhak. Caranya adalah apa? Dengan diundi, agar supaya salah satu dari keduanya, salah satu dari budak-budak itu ada yang bebas. Semuanya punya hak yang sama. Nah, dan Syekh di sini menyebutkan bahwa pengundian itu dipakai pada dua keadaan. Ya. Yang pertama, indal mubahami minal hukuk. Ketika ada yang mubaham dari hak-hak, ada yang tidak jelas siapa yang berhak mendapatkannya. Iya, dan kata hak di sini ini berkaitan adalah hal yang bersifat umum ya. Misalnya seorang suami berkata, saya talak salah seorang dari istriku. Ya. Dia melakukan
Ta'liq, dia bilang kepada orang dalam keadaan dia menantang, kamu kalau berhasil berbuat seperti ini, maka salah seorang dari istriku talak. Ya. Ternyata orang itu betul-betul berhasil. Ya. Maka di sini dia apa? Mentalak salah seorang dari istrinya. Siapa dari istrinya yang dia talak dari 4 orang? Ya. Ini ditentukan dengan cara apa? Diundi salah satu dari keempatnya. Jelas ya? Baik. Ini keadaan yang pertama. Kalau ada yang mubham, ya, tidak jelas siapa yang berhak mendapatkannya. Yang kedua, aulad at-tazahumi, atau ketiga sedang tazahum. Ya, semuanya berhak. Semuanya ingin untuk mendapatkannya. Nah, seperti adan. Ya. Adan itu, kalau di sebuah masjid sudah ada tukang adannya, dia yang paling berhak untuk adan. Dia yang paling berhak untuk apa? Adan. Tapi begitu tukang adannya tidak hadir, dan di masjid ada beberapa orang yang ingin adan, dan dimaklumi bahwa adan itu banyak keutamaannya. Iya. Banyak keutamaan orang yang melakukan adan. Atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah, apa? Al-mu'addinun. Manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, tukang adan. Jadi beda antara tukang adan dengan manusia lainnya pada hari kiamat. Iya. Dan orang yang mengumandangkan adan itu sejauh lemparan suaranya, iya, itu akan ditulis berbagai kebaikan untuknya. Iya. Tulis berbagai kebaikan untuknya. Dan banyak lagi dari keutamaan adan. Karena itu Nabi berkata, andai kata, "Law ya'lamun nasu ma fi nida was-saffil awwal," andai kata manusia mengetahui keutamaan keutamaan adan dan saf pertama. Iya. Dan untuk mendapatkan hal tersebut dia harus diundi, maka mereka hendaknya mengikuti undian. Jadi dua-duanya ingin adan. Dan sekali lagi ini di posisi apa? At-tazahum. Kalau memang posisinya tidak ditentukan. Tapi kalau ada tukang adannya di suatu masjid, tukang adan yang paling berhak. Ini tidak ada lagi undian di sini. Jelas ya, sebab hak sudah diketahui. Sama kalau dia di sop pertama. Sudah ada yang duduk di sop pertama sebelumnya. Maka orang yang duduk di sop pertama, ya, sebelumnya itu yang lebih berhak. Nah, dan ini kaidah di juga dari kaidah fikih, man sabaqa ila mubah fahuwa aula bihi. Siapa yang dahulu pada hal yang boleh, maka dia yang paling berhak dengannya. Ini kaidah yang disebut oleh penulis ya. Hanya saja ini kaidah adalah hal yang ditunjukkan oleh sebagian hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, siapa yang duduk di sebuah majlis kemudian dia berdiri lalu dia kembali lagi, fahuwa ahaqqu bihi, dia lebih berhak di tempat duduk itu. Jadi kalau dia sudah duduk di saf awal, dia keluar misalnya untuk keperluan yang sebentar, ya, dia buang hajatnya atau dia makan atau yang semisal dengan itu, balik lagi, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkannya. Jelas ya? Ini kalau sebentar. Tapi kalau dia di pagi hari di sop pertama, setelah itu dia pulang ke rumahnya pergi tidur, ya, setelah itu balik lagi di waktu duhur, nah ini sudah tidak ada lagi apa? Hak baginya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya ada dua orang datang ke sop pertama, sisa satu tempat, dua orang, sama-sama berada di tempat itu, mau masuk. Ya. Maka di sini yang menentukan, kalau semuanya bersikuku, ya, ingin mendapatkan sop pertama, maka caranya adalah dengan cara dia apa? Diundi. Baik. Jadi ini cakupan masalah berkaitan dengan masalah pengundian, dan tampak bahwa pengundian ini berkaitan dengan hak-hak makhluk. Ya. Adapun berkaitan dengan hak Allah, tidak ada bentuk pengundian. Ya. Oh, saya kemarin
sakit, ya. Kemudian tidak sadar satu hari penuh, berarti dia sholat berapa kali? Lima kali. Oh, lima kali dah sholat. Yang mana dulu saya lakukan, undi dulu. Kalau keluar duhur, duhur dulu. Kalau keluar maghrib, maghrib dulu. Nah, ini tidak ya. Sebab ini dari ketentuan sudah ada kepastiannya. Ya, demikian pula bukan undian yang seperti yang sekarang terjadi. Ya, dia bayar duit, siapa yang keluar? Ya, undiannya dia ngambil seluruh duit itu. Nah, sebab ini bentuk dari apa? Bentuk dari judi. Dan yang seperti ini banyak bentuknya sekarang. Nah, banyak bentuknya. Walaupun tidak semua dari bentuk itu dihitung sebagai judi, tapi kebanyakannya masuk di dalam hal tersebut. Dan beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam bentuknya. Kadang seorang pergi belanja, iya, sengaja dia belanja untuk dapat kupon agar supaya nanti diundi. Ya, maka ini dihitung apa? Dihitung kimar. Iya. Demikian pula kalau misalnya ya seperti kejadian sekarang, siapa yang ingin ikut undian dia kirim SMS. SMS-nya bayar. Iya. Bayar 1000. Ada yang bayar dengan pulsa biasa. Nah, ini SMS keluarkan duit atau tidak? Ya, keluar uang. Dan kaidahnya siapa yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu, mungkin dia dapat, mungkin tidak dapat, maka itu dihitung apa? Dihitung kimar. Iya. Dan kalau terjadi undian di sini, itu dihitung riba. Jelas ya? Dan ini bentuknya banyak. Ya, kalau arisan bagaimana? Iya. Ini tentang hukum arisan, ada pembahasan di sudut lain di dalam masalah peminjaman. Tapi kalau arisan yang sifatnya satu kali arisan, semua orang mendapatkan hak yang sama, misalnya 10 orang arisan, store 100 ribu tiap orang, tiap kali diundi dapat 1 juta, tidak lebih, tidak kurang, maka ini ada silam pendapat di kalangan ulama kita di masa ini. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Iya. Dan Syekh Ibn Utsaimin termasuk orang yang membolehkan hal yang seperti ini. Dan beliau menganggap bahwa ini termasuk cara yang bagus di masa ini untuk meringankan orang lain. Ya, sebagian dari ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, dan itu banyak sekali kita dengar dari beliau. Ya, beliau melarang secara mutlak hal tersebut. Dan seingat saya Mufti Saudi Arabia yang sekarang juga, beliau juga melarang. Ya. Baik. Syekh Ibn Utsaimin sampai di dalam masalah ini beliau berkata bahwa Syekh Bin Baz dulu berfatwa tidak boleh. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin, saya meroja kepada beliau dan diskusi, dan akhirnya Syekh Bin Baz membolehkannya. Ya. Yang jelas itu lain ya pembahasannya. Kita di sini masalah undian pada hal yang telah apa? Kita terangkan dua perkara. Ada hal yang hak yang mubaham atau tazahum di dalam. Ada apa namanya perlombaan. Ya, semuanya pengen untuk mendapatkan sebuah keutamaan. Baik, selesai sudah berkaitan dengan masalah apa? Undian di sini. Iya. Dan ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-32. Kemudian kata penulis rahimahullah dalam kaidah berikutnya, kaidah yang ke-33. Ya. Boleh menggabung dua amalan yang sejenis. Kata beliau, wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Jadi sebagian cetakan agak rumit ya, ada yang cetakannya wa fu'ilat ihdahuma. Ada di sebagian cetakan wa fi'lu ihdahuma. Nah, dan ini pakai ihdahuma agak apa namanya? Rumit, sebab sebelumnya pakai amalani, dua isim mudzakkar. Kemudian setelah itu menjadi muannats.
Iya. Karena itu diceritakan Al-Mimiyah yang dengan tulisan tangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu ditulis wa fu'ila ahaduhuma. Nah. Dan juga dicetakan Syekh Ibn Aqil seperti itu. Dan memang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa manzuma ini yang ditulis oleh Syekh rahimahullah ini dari awal manzuma yang beliau tulis di dalam perjalanan ilmiah beliau. Ya. Jadi wajar kalau ada hal-hal yang setelah itu diperbaiki oleh beliau sendiri. Jelas ya? Baik. Ada yang menyebutkan bahwa beliau menulis manzuma ini di umur 20-an. Ya, di umur beliau 20-an beliau menulisnya. Iya. Tapi kandungan dari kaidah jelas. Apabila dua amalan berkumpul, ya, maka salah satu dari keduanya boleh dikerjakan mewakili keduanya. Fastami'a, dengarkanlah kaidah ini. Baik. Jadi sini beliau syaratkan at-tasawi. Yang pertama, dua amalan ini sama. Kemudian ijtama'a, berkumpul. Iya, digabungkan. Nah, jadi kalau digabungkan dua amalan yang sama, maka ya salah satu dari dua amalan itu sudah mewakili. Jelas ya? Nah, di sini beliau masuk di dalam kaidah menggabungkan apa? Dua amalan yang sejenis. Dua amalan yang sejenis. Dan ini termasuk kaidah disebut oleh banyak ahli fikih. Ya, juga para ulama yang menulis tentang qawaid fiqhiyah. Ini disebut oleh Ibnu Rajab di kaidah yang ke-18 dari qawaid beliau. Ya, hanya saja Ibnu Rajab menyebutkan 4 ketentuan. Kalau di sini Syekh rahimahullah mengglobalkan. Hanya mengglobalkan ada kesamaan. Iya. Jadi secara umum menggabungkan dua amalan itu diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan. Apa dalil tentang bolehnya menggabungkan dua amalan? Dalilnya adalah hadits innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ini telah kita terangkan ya bahwa kaidah ini cabang dari kaidah pokok al-amal apa? Binniyat atau kaidah yang disebut masyhur di kalangan ahli fikih dengan nama apa? Al-umur bi maqasidiha. Dan ini sudah berlalu ya di kaidah pertama. Baik. Iya. Jadi berkaitan dengan masalah dua ibadah yang sama sejenis. Seorang masuk ke masjid. Iya. Dia baru saja berwudu. Jadi kalau baru berwudu ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah apa? Dua rakaat setelah wudu. Iya. Dia masuk masjid ada sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Sekarang apakah boleh dia sholat dua rakaat saja, tapi dia gabungkan dua niat, sholat sunnah setelah wudhu dan sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Jawabannya ini adalah hal yang diperbolehkan. Baik. Jadi secara umum menggabungkan dua ibadah adalah hal yang diperbolehkan. Tapi yang penting kita bahas di sini apa syarat-syaratnya. Iya. Apa syarat-syaratnya? Jadi kalau hanya tahu dua ibadah boleh digabungkan, itu tidak cukup. Tapi harus tahu apa syarat boleh dia gabungkan. Ya, para ulama menyebutkan di sini beberapa syarat. Ya, untuk secara detailnya, mungkin ada 5 syarat di dalam pembolehan untuk menggabungkan. Syarat yang pertama, disyaratkan dua ibadah itu satu jenis. Jadi dua ibadahnya apa? Satu jenis. Itu syarat yang pertama.
Salat digabungkan dengan salat. Puasa digabungkan dengan puasa. Tawaf digabungkan dengan tawaf. Mandi digabungkan dengan mandi. Iya. Jelas ya? Adapun kalau berbeda jenisnya, salat digabungkan dengan tawaf, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Dia masuk ke Masjidil Haram. Iya. Kemudian dia salat 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid, dia niatkan ini adalah salat, adalah sama dengan apa? Tawaf. Karena katanya bahwa tahiyat ke Ka'bah itu adalah dengan tawaf. Maka sepanjang 2 rakaat masuk masjid sudah tahiyat, maka ini juga bermakna apa? Bermakna tawaf. Ini ya. Ucapan yang seperti ini tidak dibangun di atas dasar yang benar. Karena dia adalah 2 ibadah yang apa? Yang berbeda jenisnya. Yang berbeda jenisnya. Baik. Jadi syarat pertama harus sejenis. Kemudian syarat yang kedua harus satu waktu. Harus apa? Satu waktu. Kalau waktunya berbeda, maka di sini tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan bahwa 2 ibadah ini maksudnya sama. 2 ibadah ini maksudnya apa? Maksudnya sama. Iya. Kalau maksudnya berbeda, maka tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan. Contoh misalnya, iya, ada orang yang sholat subuh, dia niatkan juga 2 rakaat subuh yang dia lakukan ini adalah 2 rakaat apa? Sunnah sebelum subuh. Boleh atau tidak? Ya, dia sama-sama sholat. Sudah satu jenis ya. Sholat subuh dan sholat apa? Sunnah sebelum subuh. Sama-sama sholat. Satu waktu. 2 syarat terpenuhi. Tapi maksud berbeda. Iya. Ini sholat sunnah yang merupakan pengikut untuk sholat subuh atau disyariatkan sebelum subuh, dan ini sholat subuhnya yang merupakan asalnya. Karena itu maksud berbeda. Jelas ya? Saya beri contoh lain lebih jelas. Misalnya ada orang yang membunuh. Iya. Dia membunuh 2 orang. Dan 2 orang ini bersaudara, adik kakak dia bunuh. Baik. Sekarang 2 orang yang terbunuh, dia bunuh, maka dia, kalau misalnya akhirnya dia bayar dia, maka dianya berapa yang dia bayar? Yang dia bayar 1 saja untuk 2 orang atau harus bayar 2 dia? Iya. Sini tidak bisa digabungkan. Sebab dia itu ya, pada setiap orang dimaksudkan hak untuk jiwa yang apa? Dibunuh. Baik, jadi dia harus bayar 2 dia. Demikian. Demikian pula orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari di Ramadan, dia lakukan 2 hari. Ya, dia bayar dia berapa? Dia bayar kafaro berapa? 1 saja atau 2? Hah? Sini dia bayar 2. Sebab 2 apa? 2 hari. Kalau 1 hari, ya, kemudian dia ulangi berkali-kali melakukan hubungan di siang hari, dihitung berapa? 1 saja. Sebab dia sama di 1 hari. Tapi ini 2 hari berbeda. Ya. Jelas ya? Maksudnya berbeda. Baik. Karena itu di keadaan yang seperti ini tidak bisa digabungkan. Saya beri contoh lain. Seorang anaknya baru lahir. Anak lahir perlu di apa? Hah? Di akikah. Ya, pas kebetulan hari akikah itu bertepatan dengan hari penyembelihan. Ya, waktu berkurban. Apakah boleh dia beli seekor kambing dengan 2 niat? Ya, niat akikah sekaligus niat apa?
kurban? Jawabannya tidak boleh. Iya, walaupun ini sama-sama menyembeli di waktu yang sama, tetapi dua ibadah ini dua ibadah yang berbeda maksudnya. Berbeda apa? Maksudnya. Iya, dimaklumi bahwa pada ibadah kurban ada maksud ibadah yang agung tidak terdapat pada penyembelihan akikah. Karena itu dia adalah dua ibadah yang berbeda. Berbeda maksudnya. Dengan itulah tidak boleh digabungkan antara apa? Niat akikah dan niat apa? Berkurban. Iya. Baik. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Iya. Dan ini syarat yang ketiga ini disebutkan juga oleh Syekh di kitab beliau yang satu lagi, Qawaid dan Usul Al-Jami'ah. Ya, beliau sebutkan idza kana al-maqsud wahidan. Dan syarat disebut oleh Suyuti dan selainnya. Baik. Ada dua syarat yang lain disebut oleh Ibnu Rajab di dalam Al-Qawaid. Ya. Ini kalau diurutan sudah syarat keberapa? Syarat yang keempat. Hendaknya salah satu dari keduanya bukan qadha. Bukan qadha. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang dia salat duhur, iya. Dia niatkan juga dengan salat duhurnya ini dia mengqadha, ya, salat duhur yang kemarin yang dia lupa. Maka ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Iya. Jawabannya tidak diperbolehkan. Sebab ini dari bentuk qadha, tidak boleh dia gabungkan. Baik. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya salah satu dari dua ibadah itu tidak ikut kepada selainnya. Kalau dia ikut, tidak bisa digabungkan. Ya, seperti seorang punya tunggakan puasa di bulan Ramadan. Iya. Dia punya tunggakan puasa di mana? Di bulan Ramadan. Iya. Kemudian dia bayar di bulan Syawal. Dia niatkan bayar tunggakan sekaligus puasa Syawal. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Selain dari maksudnya berbeda, juga di sini salah satunya mengikut kepada yang lain. Sebab puasa Syawal itu adalah puasa yang disyariatkan mengikut kepada apa? Puasa Ramadan. Ya, sebab puasa Syawal dilakukan setelah selesai Ramadannya. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyami ad-dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Jadi ini 5 syarat. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, maka boleh apa? Boleh menggabungkan antara dua ibadah. Iya. Boleh menggabungkan antara dua ibadah. Kenapa dibahasakan oleh ahli fikih menggabungkan dua ibadah? Apakah memang batasan maksimalnya hanya dua ibadah yang boleh digabungkan? Tidak boleh 3, 4? Ya. Jawabannya karena memang kebanyakan cabang fikih yang terjadi hanya pada apa? Dua ibadah saja. Nah, pada dua hal saja. Pada dua perkara. Seorang misalnya mandi. Iya. Dia junub. Dia niatkan mandinya 1 kali mandi pas hari Jumat. Mandi junub dan mandi apa? Mandi Jumat. Sama-sama mandi di waktu yang sama. Iya. Dan maksud dari mandi itu semuanya sama. Orang mandi Jumat untuk berangkat Jumat, mandi junub adalah untuk mengangkat junubnya. Yang jelas dengan mandi sudah tercapai. Ini bisa digabungkan atau tidak? Jawabannya bisa digabungkan. Jelas ya? Bisa digabungkan. Iya. Baik. Dan juga diantara dalil bolehnya menggabungkan telasyah di dalam masalah mandi junub ini, sebagian sahabat yang menggabungkan, membolehkan. Karena itu para ulama menyebut diantara dalil bolehnya menggabungkan dua ibadah dengan 5 syarat yang kita terangkan, itu adalah apa yang datang dari perbuatan sahabat. Apa yang datang dari apa?
perbuatan sahabat. Baik. Jadi boleh menggabungkan dua ibadah dan kebanyakannya dua ibadah. Tapi kadang ada tiga ibadah bisa digabungkan, kadang. Iya. Dan ini sedikit. Misalnya seorang masuk ke masjid. Ya. Dia masuknya sebelum sholat subuh. Iya. Jadi sebelum sholat subuh itu banyak niatnya ya. Ya. Dia niat dia habis wudu, belum sholat sunnah wudu. Satu. Masuk masjid ada sholat apa? Tahiyatul masjid. Ada dua rakaat sunnah sebelum apa? Sebelum subuh. Dia sholat dua rakaat, dia niatkan tiga sekaligus. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Bahkan sebagian dari ulama kita di masa ini, ya hanya saja saya lupa ya siapa ininya orangnya. Ada yang pernah ditanya empat. Ya, tiga itu tadi ditambah. Ya, Nabi bersabda bainal adzan wal iqamah, bainal adzan ini apa? Rakaatan antara dua. Adzan antara adzan dan qomat disyaratkan apa? Dua rakaat. Jadi empat sekaligus niatnya dengan dua rakaat. Ya, dan beliau jawab itu adalah hal yang boleh. Dan pembolehan hal ini sesuai dengan kaidah. Sebab empat hal ini adalah sejenis, boleh dilakukan di waktu yang sama. Ya, dan maksudnya juga tidak berbeda. Ya, dan salah satunya bukan qada dan bukan mengikut kepada yang lainnya. Ibadah-ibadah tersendiri. Karena itu boleh untuk apa? Digabungkan. Baik. Jadi ini secara global ya. Pembahasan tentang masalah menggabungkan antara dua amalan. Dan ini kaidah termasuk kaidah yang menunjukkan kemudahan juga. Ya, karena itu sebagian ulama memasukkan kaidah ini ke pembahasan kaidatut taisir. Ya, karena dimudahkan boleh menggabungkan antara apa? Dua amalan. Ya. Baik, selesai sudah kaidah yang keberapa? Ke-33. Kaidah yang ke-34. Hal yang sibuk tidak bisa disibukkan. Ya. Ini kalau bahasanya memang umum ya, kalau dia sibuk jangan disibukkan. Ya. Tapi jangan diartikan kalau saya sekarang sedang sibuk, lagi menulis, lagi apa, ya jangan ganggu saya. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Baik. Kita lihat maksud dan penjelasan kaidah ini. Kata penulis rahimahullah, wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Misaluhul marhunu wal musabbalu. Setiap yang masygul, setiap yang sibuk, jangan disibukkan. Iya. Contohnya seperti almarhun. Marhun itu apa? Barang yang digadaikan. Iya. Marhun adalah barang yang apa? Digadaikan. Baik. Jadi kalau ada barang yang digadaikan, maka ini diartinya sedang apa? Hah? Sedang sibuk. Ya, sebab ar-rahan itu adalah tauhid dain bi ain. Ya. Dia mengokohkan hutangnya itu dengan sebuah barang sebagai jaminannya. Ya, itu yang dikatakan rahan. Gadaian. Nah, dan barang yang rahan, kalau dia sedang rahan, itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dihadiahkan, diberikan. Iya, kepada orang lain. Sampai rahannya selesai. Sampai hutangnya selesai. Atau si pemilik hak yang memegang rahan ini mengizinkan untuk hal tersebut. Dia mengizinkan. Ada orang yang pinjam dari saya misalnya uang. Saya beri, kemudian saya minta jaminan, dia kasih barang. Kemudian orang ini meminta barangnya. Ya. Ingin dia berikan kepada orang lain. Maka tidak boleh dia beri. Kecuali kalau saya apa? Saya mengizinkan. Jelas ya? Ya, rohan ini sekarang sedang sibuk. Sedang dipakai. Ya. Karena dia sedang sibuk, tidak boleh dia apa? Disibukkan dengan dijual, dipakai, dan seterusnya. Itu makna apa? Yang sibuk tidak boleh apa? Disibukkan. Contoh yang kedua, wal musabbalu. Ya, al musabbal ini penamaan lain untuk kata apa? Kata wakaf. Ya, wakaf itu banyak namanya. Dikatakan wakaf, dikatakan tasbil. Ya, dan ada penamaan-penamaan lain dimaklumi di pembahasan wakaf. Ya. Baik.
Jadi kalau barangnya sudah diwakafkan, itu masygul sudah. Barang itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Iya. Itu mana apa? Mana wakaf? Sebab wakaf adalah dia mengeluarkan barang itu agar supaya manfaatnya dialirkan seterusnya. Iya. Jadi wakaf itu tidak lagi masuk kepada kepemilikan orang per orang. Tapi wakaf sudah merupakan apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, memang ada nadir wakaf, dia hanya penanggung jawab saya. Tapi itu bukan miliknya. Wakaf itu bukan apa? Bukan miliknya. Baik. Jadi ini kaidah ya, bahwa al-mashgul la yushaggal. Hal yang sibuk tidak boleh untuk disibukkan. Tidak boleh untuk disibukkan. Iya. Maka kalau ada seorang yang bekerja, dia sudah kerja di suatu tempat, di suatu perusahaan. Jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian setelah itu, di antara jadwal kerja ini, ada yang menawarkan pekerjaan lain. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Sekarang dia sudah memegang akad kerja. Bagaimana dia kerja lagi kepada orang lain? Ini bertentangan. Ya, bertentangan antara apa? Antara dua hal. Karena itu masuk di sini al-mashgul la yushaggal. Ya, baik. Dan di antara cabang dari kaidah ini, ya, dan ini dari sisi dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, "Wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd." Jangan salah seorang dari kalian menjual di atas jualan orang lain. Ya. Sekarang ada barang, ya, sudah dibeli oleh orang, sudah putus. Ini barang, iya, harganya misalnya 100 ribu. Sudah putus antara penjual dan pembeli, antara A dan B, sudah putus. Ya, C datang melihat barangnya, oh saya berani beli 150 ribu. Ya, ini tidak diperbolehkan, sebab dia membeli di atas apa? Hal yang sudah dibeli oleh saudaranya. Jelas ya? Maka ini barang sudah masygul namanya, sudah sibuk. Tidak boleh lagi apa? Disibukkan. Nah, ini diantara dalil apa? Dalil kaidah. Seorang perempuan kalau sudah dilamar, ya, dan lamaran sudah diterima, ya, maka tidak boleh ada orang lain maju, ya, melamar. Karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini sebab permusuhan ya, dan sebab yang menyebabkan seorang jatuh di dalam dosa. Ya. Kadang si wali perempuan kalau melihat, oh ini yang kedua ini walaupun sudah diterima, ya, tapi kelihatannya dia lebih oke lah. Ya, misalnya ya. Akhirnya terfitnah dan jatuh di dalam apa? Kekeliruan. Dan ini tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam syariat. Baik. Masuk juga di dalam kaidah ini adalah seorang mengumpulkan dua akad pada satu tempat. Ya, pada satu tempat. Nah, itu tadi saya beri contoh akad kerja misalnya. Iya. Demikian pula kalau misalnya seorang dia pekerjakan satu dalam bentuk sewa, satu dalam bentuk mudharabah misalnya. Ini juga dia kumpulkan antara dua apa namanya akad. Nah, antara dua akad. Dan sudah berlalu bahwa Nabi melarang dua akad dalam satu apa? Transaksi. Hanya saja di sini sebagian dari ulama kita di syarah kaidah ini ada yang menyebutkan pembahasan al-ijar al-muntahi bit-tamlik, tentang sewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Iya. Karena di sini ada dua bentuk akad. Yang pertama akad sewa, yang kedua akad apa? Akad jual beli, kepemilikan. Iya. Ini biasanya berjalan di sebagian tempat pada apa? Pada alat-alat berat yang disewa dalam waktu lama. Ya, anggaplah misalnya mesin pembangkit listrik. Ya, disewa selama berapa? 10 tahun. Maka dikatakan, iya, ini mesin ini kalau disewa sampai 10 tahun, maka begitu lepas 10 tahun, mesinnya menjadi milikmu. Ya, jelas ya? Jadi dia gabungkan antara dua akad. Akad sewa dan akad apa? Akad kepemilikan. Apakah boleh menggabungkan antara dua hal ini? Sebagian ulama yang mensyarah buku ini,
beliau melihat bolehnya, ya karena beliau pandang itu dua akad. Ya, kalau dua akadnya terpisah itu tidak ada masalah. Kalau dua akadnya terpisah ya. Jadi akad pertama ijar dulu, sewa dulu. Begitu selesai 10 tahun baru bikin akad baru. Ya. Bikin akad baru bahwa ini adalah sudah menjadi kepemilikan. Kalau seperti itu tidak ada masalah sebab akadnya apa? Terpisah. Tapi kalau dari awal bikin akad tanda tangan, ya, ini sewa sampai 10 tahun setelah itu jadi kepemilikan di satu tempat, ya ini tidak boleh sebab masuk di dalam apa? Menggabungkan dua hal. Iya. Menggabungkan dua jenis transaksi, dua jenis akad di dalam satu transaksi. Dan ada fatwa di kalangan di apa namanya? Hay'at Kibar Ulama di Saudi Arabia tentang hal ini, rincian-rinciannya. Iya. Dan ada keadaan yang tidak dibolehkan, ada keadaan yang dibolehkan. Maka hal yang seperti ini hendaknya ya didetailkan pembahasannya. Baik. Jadi selesai sudah di sini pembahasan kaidah ini, ya, bahwa kull masygul fala yushaggal, setiap yang sibuk, ya, tidak boleh disibukkan. Ini kalau apa namanya diperhatikan kaidahnya, akan banyak berlalu di fikih, ya, banyak hal yang bermanfaat kalau diperhatikan. Karena itu seorang perempuan kalau sudah menjadi istri orang lain, dia boleh dinikahi oleh orang lain atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, masuk juga di dalam kaidah ini. Kullu mashgulin apa? Fala yushaggal. Setiap yang sibuk itu tidak disibukkan. Baik. Selesai kaidah yang ke 34. Kemudian kaidah yang ke 35. Iya. Orang yang melepaskan suatu tanggungan harta orang lain boleh rujuk bila dia tidak bila dia telah meniatkan. Iya. Bila dia telah meniatkan. Kita baca dulu ucapan penulis. Kata beliau, "Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba." Ya. Kata beliau, siapa yang menunaikan kewajiban untuk saudaranya, maka dia boleh rujuk kalau dia berniat untuk menuntutnya. Contoh misalnya, ya. Ada tetangga, ya, tiba-tiba kena kasus, ya, di penjara, jelasnya, dia punya anak dan istri, ya, karena suaminya di penjara, anak dan istrinya tidak ada yang apa, menafkahinya, ya, maka ada orang yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya, dengan niat nanti si tetangga kalau dia sudah pulang sudah bebas, nanti akan dimintai apa, ya, dimintai bayaran nafkah itu. Ya, menjadi apa? Tanggungannya. Maka ini diperbolehkan. Jelas ya? Sebab dia di sini memang memberi nafkah, dia tunaikan kewajiban saudaranya itu memberi nafkah kepada anak dan istrinya dengan niat apa? Nanti dia minta bayarannya kepada orang yang bersangkutan. Dan ini sebenarnya bentuk dari perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik. Walaupun perbuatan baiknya apa? Setengah-setengah ya. Tapi ya itu sudah masuk dalam bentuk berbuat baik. Ya. Sebab kalau sama sekali tidak ada yang memberi nafkah, ya bisa dibayangkan bagaimana keadaan ya anak dan istri yang tiba-tiba terputus apa? Nafkahnya. Ya, jadi dia menanggung nafkahnya sementara, itu sudah berbuat baik. Ya, atau ada seorang misalnya suaminya pergi safar. Ya. Tiba-tiba ada udur. Ya, hilang kontak, tidak ada hubungan. Ya. Akhirnya ada yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Begitu dia pulang, maka dia boleh untuk apa? Menuntut. Tapi ingat syaratnya, kalau dia di awalnya sudah apa? Meniatkan. Sudah meniatkan. Adapun kalau dia tidak niatkan, memang dia beri untuk sedekah saja. Ya, dia tidak niat menuntut, maka itu namanya sedekah. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia rujuk. Ya. Sebab kalau dia rujuk dari pemberian itu adalah hal yang diharamkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'idu ila hibatihi kal kalbi ya'udu ila ba ila qai'ihi. Orang yang kembali mengambil pemberiannya itu seperti anjing yang apa? Menelan kembali muntahnya. Ya, dan ini subhanallah kadang terjadi masyarakat. Oh, seorang masyaallah dia berbuat baik kepada tetangga, kepada ini, kepada itu, kepada
Ya, banyak sumbangannya. Ya, tapi giliran di waktu pemilu dia tidak dipilih. Hah? Ditagih kembali, kembalikan kemarin yang saya kasih. Ya. Kembalikan yang saya kasih. Ya. Jadi ini apa? Adalah hal yang apa? Hal yang diharamkan, kembali mengambil hibah. Ya. Kadang dah seperti itu, dia berbuat kepada tetangga. Tiba-tiba ada masalah, kles. Ya, memang kamu ini ya, tidak tahu diuntung. Ya. Kembalikan kemarin yang saya berikan. Ya. Nah, ini adalah hal yang apa? Hal yang diharamkan. Baik, jadi secara global ini kaidah, termasuk kaidah yang mendudukkan masalah menunaikan hak orang ini. Ya. Tapi harus diketahui ya bahwa hak-hak yang dimaksud di sini adalah hak yang mungkin ditunaikan. Ada sebagian hak tidak boleh ditunaikan kecuali dengan apa? Izin orang yang bersangkutan. Seperti misalnya kalau membayar zakat. Ya, zakat itu tidak syah dikeluarkan. Ada orang yang punya kewajiban zakat, saya yang bayarkan. Ya, ini tidak syah kecuali kalau si bersangkutan mengizinkan. Orang yang bersangkutan mengizinkan. Baik, secara global kewajiban itu ada beberapa macam. Ya. Ada kewajiban, yang pertama ada kewajiban tidak bisa diwakili. Ya. Kalau dia tidak bisa diwakili, maka ini tentunya tidak bisa apa? Seorang pun masuk di dalamnya. Seperti misalnya sholat 5 waktu. Boleh diwakili atau tidak? Oh, saya ingin berbuat baik untuk saudaraku ini, dia tidak sholat. Ya. Maka saya saja yang melakukan sholat untuk dia. Ya, sebagai wakilnya, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, ada dari jenis ibadah, ada dari hal yang boleh untuk diwakili. Dan yang boleh ini, ya, ibadah yang boleh diwakili ini ada 2 macam. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu apa? Ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu memang adalah suatu hal yang dikerjakan murni dia ibadah. Itu mahdhah namanya. Kalau ghairu mahdhah, sebuah pekerjaan kadang dilakukan dalam bentuk ibadah dan kadang dilakukan bukan dalam bentuk apa? Ibadah. Iya, dan kita di pembahasan yang kedua, ibadahnya ibadah apa? Ibadah mahdhah. Bisa diwakili. Bisa untuk diwakili. Contoh misalnya seperti apa? Seperti haji. Iya. Seperti haji. Seperti zakat. Ini ibadah mahdhah. Tapi di sini kalau ingin mewakili yang seperti ini harus mendapat apa? Harus mendapat izin. Maka kalau ayahnya ada misalnya, ya masih hidup, ya tidak boleh dia menghajikannya kecuali kalau ayahnya apa? Mengizinkan. Ayahnya mengizinkan. Ini contoh ya. Baik. Jadi yang kedua ini boleh diwakili, ya. Tapi kalau diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Baik. Kemudian yang ketiga. Ada hal yang merupakan ibadah, tapi bukan ibadah mahdhah. Dia kadang dilakukan sebagai ibadah, kadang dilakukan sebagai kebiasaan. Iya. Dilakukan sebagai kebiasaan. Maka hal yang seperti ini tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, iya. Kalau dia lakukan hal tersebut dan dia tidak niatkan rujuk. Nah, seperti itu tadi. Ada orang yang punya hutang. Ini si fulan berhutang kepada si A. Maka untuk menolong si fulan ini, si B membayarkan apa? Hutangnya. Dia bayarkan, dia tidak niat untuk menuntut kepada apa? Si fulan. Dia memang bayar untuk apa? Membantu. Maka yang seperti ini, kita katakan tadi boleh rujuk atau tidak? Tidak boleh rujuk. Sebab ini sudah bentuk pemberian, hibah. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia rujuk. Iya. Dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut dalam menurut hadits yang telah kita sebutkan tadi, seperti orang yang kembali, seperti anjing kembali menjilat apa, menelan muntahnya. Dan ini perumpamaan yang sangat buruk. Waliyadzubillah. Kemudian keadaan yang kedua, ya keadaan yang kedua dia tunaikan kewajiban tersebut untuk saudaranya, ya, tapi dia mendapat izin dari saudaranya menunaikannya. Nah, mendapatkan izin. Ya kalau dia mendapatkan izin, ya itu namanya dia wakil untuk menunaikan. Nah, maka kalau seperti ini, itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa dia boleh apa? Rujuk meminta kembali.
Jadi ada seorang si A misalnya berutang kepada si B. Si A berkata kepada saya, tolong lunasi utang saya. Sudah saya bayar kepada si B. Ya, maka walaupun si A, walaupun saya tadi bayar ya kepada si B, ya, dan tidak berbicara kepada si A bahwa saya akan menagih, begitu dia berkata, tolong lunasi utang saya kepada siapa? Si B. Di posisi yang seperti ini, karena saya sebagai wakilnya untuk melunasi, maka saya boleh untuk apa? Boleh untuk rujuk. Meminta kembali kepada si A. Baik, saya katakan saya sudah bayar. Kalau saya ingin tuntut kembali, ya kapan saya dibayar misalnya. Kalau dia belum bisa langsung bayar, sudah kalau begitu saya catat sebagai apa? Dia berutang kepada saya. Ini contoh ya. Baik, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, dia menunaikan hak orang lain. Dan dia tidak mendapatkan izin. Jelas ya? Ingat ya, ini di keadaan yang ketiga kita di dalam ibadah apa? Ghairu mahdhah. Kita katakan ada tiga keadaan tadi. Dia ghairu mahdhah. Kadang dilakukan sebagai bentuk ibadah, kadang dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Iya. Di keadaan yang ketiga ini yang terdapat silam pendapat di kalangan para ulama. Dan Syekh di sini menguatkan bahwa dia boleh untuk rujuk. Ini yang diisyaratkan oleh Syekh rahimahullah. Wa may yuaddi an akhihi wajiba lahur ruju'u in nawa yutaliba. Jadi beliau memaksudkan pembahasan ini di sini, dan beliau berpendapat bahwa itu adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Ya, dan nas-nas dalil-dalil lebih cenderung menunjukkan pembolehannya. Ya. Sebab itu bentuk dari berbuat baik, dan kebaikan seseorang itu dibalas pula dengan kebaikan. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Balasan kebaikan itu adalah dengan berbuat baik pula terhadapnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakasi'uh." Siapa yang berbuat ma'ruf kepada kalian, maka ya, balaslah yang setimpal dengannya. Balas yang setimpal dengannya. Baik, karena itu di pembahasan perempuan yang melahirkan setelah ia ditalak oleh suaminya, kemudian dia melahirkan anak si suami yang mentalaknya, ya, maka apabila si perempuan ini menyusui si anak, ya, harusnya kalau sudah ditalak sudah lepas apa? Nafkah. Tapi karena dia menyusui, maka bekas istri ini dibayar karena apa? Dinafkahi karena dia menyusui anaknya tersebut. Baik. Selesai sudah kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-35. Kemudian kita berpindah kepada kaidah yang terakhir. Ya, kaidah yang ke-36. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wal wazi'u at-tab'i 'anil isyani kal wazi'i asy-syar'i bila nukrani." Tab'i di situ disukun ya'nya ya, sama syar'i disukun juga ya'nya. Ya. Disukun ya'nya. Ini karena wazannya. Kalau harusnya sih di tasydid. Jelasnya harusnya. Al-wazi' itu artinya penghalang. Hal yang menahan, yang menghalangi, itu disebut apa? Ya, disebut sebagai apa? Wazi'. Al-wazi'. Nah. Baik. Seperti di dalam Al-Quran, contoh penggunaan secara bahasa, ya, di surah An-Naml ayat 17 ya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun. Dan dikumpulkanlah ya tentara-tentara Sulaiman dari jin, manusia, burung-burung, maka mereka pun yuzaun, pakai waza. Ya, karena mereka ini pasukan. Di mana pasukan ini menjadi benteng, tameng yang menghalangi. Jelas ya. Jadi al-wazi' secara bahasa artinya apa? Yang menahan, yang menghalangi. Iya. Kata beliau, wal-wazi'u tad'i, penghalang tabiat anil isyani, yang menghalangi seorang jatuh ke dalam maksiat, itu hukumnya kal-wazi'i syar'i. Hukumnya seperti penghalang
secara syar'i bila nukrani, tanpa ada pengingkaran. Maksudnya dua hal ini sama, ya, tidak ada pengingkaran di dalam dua hal ini. Iya, baik. Al-wazi at-tabi'i, suatu hal terlarang karena tabi'i, karena tabiat. Iya, memang tabiatnya tidak suka kepada hal itu. Misalnya seorang yang bunuh diri. Hah? Tabiat manusia suka bunuh diri? Tidak ada yang suka. Jelas ya? Minum racun misalnya. Ada yang suka minum racun? Hah? Tidak ada yang suka. Baik. Dia makan hal-hal yang menjijikkan. Iya. Ada yang suka makan hal-hal yang menjijikkan? Ya, ini bertentangan dengan tabiat. Kan begitu? Ya, karena itu kebanyakannya maksiat yang bertentangan dengan tabiat itu tidak ada hukum apa? Tidak ada hukum had di situ. Tidak ada hukum had padanya. Jelas ya? Karena ini sifatnya wazir apa? Tabi'i. Iya. Berbeda dengan wazir syar'i. Ya. Wazir syar'i itu penahan yang sifatnya syar'i, dia kebanyakannya pada hal-hal yang jiwa itu senang melakukannya. Berzina, mencuri, ya. Karena dia suka melakukannya, maka diberi hukuman supaya jangan apa? Ya. Jangan dia melakukan hal tersebut. Ya, karena itu ada kafarah dan ada hudud. Dua hal, ada kafarah dan ada apa? Ada hudud. Iya. Baik. Orang yang apa namanya? Melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, ya, bayar kafarah. Nah, sebab ini wazir, ya, kadang tabiatnya dia suka melakukan. Karena itu secara syar'i diberikan hukum kafarah supaya menahannya. Supaya menahannya. Iya. Tapi kalau dari secara tabiat memang dia tidak suka, maka biasanya hal tersebut sudah tidak ada dijatuhkan padanya hukum had maupun kafarah. Ini hukum kebanyakan. Ya, dan ini berpengaruh ya dalam sejumlah pembahasan. Kenapa dibawakan di sini oleh penulis? Karena berpengaruh dalam sejumlah pembahasan. Misalnya syarat al-adalah. Iya. Nah, syarat seorang wali itu dia harus adil. Ya, adil itu dalam definisinya, ya, dia komitmen di atas ketakwaan dan jauh dari sebab-sebab kepasikan dan hal-hal yang menghilangkan apa? Mur'anya. Ya. Sekarang wali dalam nikah dia misalnya banyak berbuat maksiat. Apakah disyaratkan adalah padanya? Dia wali. Ya. Jawabannya di sini tidak disyaratkan. Sebab biasanya kalau dia hubungan keluarga, ya, dia menikahkannya itu tabiatnya adalah dia cari orang yang apa? Cocok. Hal yang bagus untuknya. Kan begitu tabiatnya. Ya, karena itu, ya, sejumlah ulama berpendapat tidak disyaratkan di dalam posisi ini. Nah, baik, walaupun ada beberapa pendapat ya dalam hal ini, tapi ini adalah penerapan dari kaidah di sini. Penerapan dari kaidah. Baik. Jadi kaidah ini, ya, kaidah yang diambil manfaatnya pada dua keadaan, ya, pada dua hal, ya. Yang pertama di dalam mentarjih, di dalam menguatkan pendapat. Andai kata misalnya ada sebuah masalah, ya, di ada sebuah masalah. Masalah ini, ya, satunya di masalah tersebut tabiat manusia biasanya menahan, tidak suka hal yang seperti itu, ya. Dan di sisi lain, ya, tabiat manusia tidak suka. Maka begitu ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat, maka dia kadang melihat karena tabiat manusia tidak suka, maka dia kuatkan pendapat itu. Contohnya tadi seperti adalah itu, apakah disyaratkan adalah dalam wilayah perwalian atau yang semisal dengannya? Ya, sebagian ulama menguatkan tidak disyaratkan karena pelarangan secara tabiat sudah ada pada dirinya akan membantunya untuk berlaku adil. Jelas ya? Maka tidak perlu lagi disyaratkan ada adalah. Nah, ini salah satu bentuk dari tarjih. Nah,
Baik. Kemudian yang kedua, ini juga kadang masuk di dalam pembahasan kias. Ya, masuk di dalam pembahasan kias. Ya, sebab hukuman itu kadang dijatuhkan didasarkan dengan apa? Ya, dengan kias. Ada sebagian perbuatan kriminal. Iya. Perbuatan kriminal. Dan ini di pembahasan takzir penting ya. Pembahasan takzir. Sebab kalau hudud sudah pasti. Tapi di pembahasan takzir. Ya, takzir itu memberi pelajaran, memberi hukuman sebagai apa? Pelajaran. Dan ini sifatnya lebih umum di dalam apa? Di dalam pembahasan peradilan. Iya. Kalau hudud sudah jelas. Hukum-hukumnya itu sudah pasti. Tapi kalau takzir, seorang imam memberi hukuman sesuai dengan apa yang dipandang maslahat. Apakah mau dicambuk, mau dipenjara, ya, diasingkan, ya, dibunuh kalau misalnya diperlukan, ya, untuk memberi efek jera. Nah, jelas ya. Maka ini ada hak pada peradilan untuk menetapkannya. Ya. Maka kadang di sebagian masalah, ya, kita mengetahui kaidah ini akan memberi manfaat. Sebab kebanyakannya, kalau hal yang melarang seorang itu jatuh dalam maksiat sifatnya pelarangan secara tabiatnya yang melarang, maka ini biasanya tidak ada apa? Tidak ada hukuman hududnya di situ. Iya. Tapi kalau tabiat biasanya suka melakukannya, maka biasanya ada hukum secara apa? Had dari syariat. Iya. Baik. Ada orang yang biasa misalnya di internet. Ya. Dia bikin apa? Bikin kekacauan. Tulis tidak baik untuk orang. Ghibah. Ya. Dan sekarang ini sudah menjadi musibah umum ya. Siapa saja ingin bikin sesuatu, dia bikin sesuatu. Iya. Jelas ya? Ya. Tapi ini biasanya yang bikin seperti ini kalau dia hidup di negeri yang tidak kuat hukumnya, dia bebas melakukannya. Coba kalau dia hidup di negeri apa namanya, di negeri yang diterapkan hukum-hukum syar'i, ya sudah banyak orang-orang itu harusnya diseret ke pengadilan. Jelas ya? Seperti ada yang menyebarkan misalnya, seperti yang banyak terjadi sekarang ini, na'udzubillah, menyebarkan apa namanya video-video yang tidak baik misalnya. Ya, ini dihukum kalau dia masuk di hukum peradilan. Tidak cukup di penjara 2-3 tahun. Ya. Enak sekali di penjara 2-3 tahun. Setelah membuat kerusakan di sana-sini. Membuat orang banyak jatuh dalam perzinahan. Hanya di penjara 3 tahun. Ya. Dalam hal yang seperti ini kadang di pengadilan syar'i. Boleh diberikan. Hukum lebih daripada itu. Ya. Bahkan secara takzir kalau diperlukan. Kadang boleh dijatuhkan hukum bunuh. Pada sebagian orang. Supaya apa? Jangan ada yang lancang menyebarkan kerusakan seperti itu. Nah, jelas ya? Ya. Jangankan seperti internet, dahulu saja Sobik, ya. Dia berucap bid'ah hanya apa? Di majelis Umar bertanya. Ya. Di sebagian riwayat di negeri dia sampai beritanya kepada Umar. Dan oleh Umar sudah diberi hukum apa? Hukum membuat dia jera. Dicambuk sampai dia pingsan. Setelah itu dipenjara. Lukanya sembuh. Ya, dipanggil lagi oleh Umar, dicambuk lagi. Sampai dia pingsan. Diobati lagi di penjara. Bersih lukanya, kembali lagi dicambuk oleh Umar. Pingsan lagi, penjara lagi, sembuh lukanya, panggil lagi oleh Umar. Ya. Kata Sabiq, "Ya Amirul Mukminin, kalau kamu ingin bunuh saya, perbaiki cara membunuhnya." Ya. Kemudian dia berkata, kalau engkau ingin yang di kepalaku ini hilang, maksudnya bid'ah dia ini hilang, maka saya persaksikan, saya sudah bertobat darinya. Ya. Jadi dia berkata sudah bertobat. Maka Umar pun menerimanya. Tapi beliau masih kasih catatan untuk gubernurnya, ya, jangan ada yang duduk dengan Sobik. Subhanallah, tiap ada majelis, ada Sobik datang di situ, bubar orang-orang. Ya. Sampai akhirnya tanpa apa? Tobat Sobik yang apa? Bagus. Ya, akhirnya seperti biasa. Ya. Dan didikan Umar ini bermanfaat. Ya. Setelah muncul fitnah Khawarij, Sobik ini diikut juga. Dipanggil ikut bersama Khawarij. Tapi dia sudah berkata, saya sudah dididik oleh seorang hamba yang soleh. Ya, namanya Umar bin Khattab. Saya enggak mau lagi ya, ikut-ikutan.
Baik. Ini perhatikan ya. Ya. Dan ini penjagaan di pemerintahan untuk menjaga kemaslahatan. Ya. Kalau orang-orang yang berbuat kenistaan seperti itu, kerusakan, keributan, dibiarkan saja, ini yang merusak di masyarakat. Jangan berpikir mencari solusi. Ya, sebab penyakitnya masih dibebaskan. Dibiarkan seperti itu. Ini tidak akan menciptakan apa? Keamanan. Jadi kalau misalnya ada yang menulis di internet, ya, dalam hal-hal yang tulisan itu, tabiat manusia senang melakukannya, maka yang seperti ini wajar dikasih hukum apa? Hukum ta'zir. Oh, jangan dikatakan, ya, dipanggil. Oh, dikasih pengarahan, pendidikan. Lain kali jangan diulangi. Ya. Suruh pulang, selesai. Ya. Dan itu kebanyakannya ya. Di kasus-kasus penyebaran video itu dipanggil orangnya, setelah itu hanya dinasihati saja. Ya. Nasihati setelah itu suruh apa? Suruh pulang, jangan sampai diulangi. Kalau tidak, paling enggak dipanggil orang tuanya. Ya. Dan ini na'udzubillah bergampangan dengan hal-hal yang merusak di tengah manusia. Baik, jadi secara umum kaidah ini ya dipakai untuk mengukur, ya, menimbang sebuah perbuatan dosa itu apakah dia layak dijatuhkan hukum dalam bentuk ta'zir atau tidak. Nah, baik, selesai sudah ya pembahasan kaidah yang ke-36 ini, dan ini kaidah yang terakhir. Kemudian Syekh rahimahullah menutup pembahasan beliau dengan dua bait syair. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين على النبي يعني di situ disukun tidak di tasydid ya mengikuti qafiyahnya على النبي وصحبه والتابعين baik الحمد والحمد لله على التمام dan alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas kesempurnaan selesainya penulisan bait syair ini bil bada'i wal khitami wad dawam. Segala puji hanya untuk Allah di awal mula, di akhir dan di segala keadaan. Kemudian salawat beserta salam yang terus bersebaran, terus bertebaran kepada nabi, para sahabat dan para tabi'i. Nah. Iya. Salawat kepada nabi, sahbihi, para sahabat, sahabat sudah kita kasih definisinya ya, di awal pendahuluan. Dan kepada para tabi'i. Tabi'i itu adalah siapa yang berjumpa dengan siapa? Dengan sahabat. Ya, ya kalau dia berjumpa dengan sahabat, maka disebut tabi'i. Tapi disyaratkan tabi'i itu harus tabi'i bi apa? Bi ihsan. Karena dalam Al-Quran disyaratkan bi ihsan. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladina taba'uhum apa? Bi ihsan. Ya, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Adapun kalau dia hidup di masa tabi'in, tetapi dia tidak mengikutinya dengan ihsan, maka ini tidak masuk di dalamnya. Baik, secara umum bahwa di dalam kaidah-kaidah yang disebut oleh Syekh di sini, ada kaidah dia cocok di kawaid fikih. Ada kaidah sudah berlalu ya, kita terangkan bahwa cocoknya dia adalah kaidah apa? Kaidah usul fikih. Iya. Dan ada sebagiannya lebih pantas dihitung sebagai dhabit, dhabit fikhiyah. Nah, kemudian dari 5 kaidah pokok, semuanya sebenarnya sudah disinggung oleh Syekh. Hanya saja yang tegas disinggung 4 kaidah. 4 kaidah yang tegas disinggung oleh Syekh. Iya. Yaitu kaidah apa? Al-umur bi maqasidiha. Kemudian yang kedua, al-masyaqqah tajlibu taysir. Kemudian yang ketiga, al-yakin la yazulu bisyak. Yang keempat, al-adah muhakkamah. Ini 4 kaidah pokok ya. Satu lagi kaidah, la darar wa la dirar. Ini kaidah secara nas tidak disinggung, tapi ada beberapa kaidah bisa diarahkan kepada kaidah apa? La darar wa la dirar. Karena Syekh tidak menyinggung secara nas, kita juga hanya mengisyaratkan secara apa? Secara global untuk kaidah la darar wa la dirar. Selain dari itu, saya sudah sebutkan di pendahuluan bahwa selain dari 5 kaidah pokok, ada belasan kaidah lainnya disepakati oleh para ulama. Iya, dan banyak dari kaidah itu sudah disebut oleh Syekh, tapi masih ada hal-hal yang belum disebutkan dan sebenarnya itu juga perlu untuk dibahas. Iya. Baik.
Jadi ada beberapa kaidah umum seperti yang berdasarkan hadis al-kharaj bidhaman. Ya, al-kharaj itu pembayaran atau keuntungan itu didapatkan dengan apa? Dengan dia menjamin. Dengan dia menjamin. Ini kaidah diambil dari nas hadis ya. Seorang kalau dia sudah beli barang, ya. Kemudian barangnya dia simpan, dia pakai sudah sebulan, ternyata setelah sebulan tampak bahwa pada barang ini ada aibnya, ada cacatnya. Maka di sini dia punya hak untuk mengembalikan apa? Mengembalikan barang. Iya. Maka begitu dia kembalikan barangnya, si pemilik barang jangan berkata, oh kamu sudah pakai sebulan. Kalau begitu yang sebulan itu kamu bayar upahnya selama sebulan. Ya, ini jawabannya tidak diperbolehkan. Sebab selama sebulan itu ketika barang berada di sisinya, andai kata barang itu hilang, siapa yang menanggung? Hah? Orang yang memilikinya sekarang atau pemilik lama? Ya, pemilik terakhir yang menanggungnya. Kan begitu. Jadi karena dia yang menanggung, ada dhaman pada dia, maka pemanfaatannya juga tidak dibayar. Jelas ya? Ini salah satu kaidah dan ada cabang-cabangnya. Juga termasuk kaidah penting. Ya, tidak dibahas oleh penulis. Jadi sebenarnya ada beberapa kaidah lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita semua untuk membahas ya buku-buku yang lain yang lebih luas daripada ini. Ya, dan dimaklumi bahwa seorang penuntut ilmu itu di semua bidang, cabang ilmu apa saja, kalau dia ingin mulai dalam mempelajari ilmu itu, dia mulai dari yang ringkasnya sebelum dia masuk kepada apa? Yang lebih luas. Maka ini ya, bait-bait syair mudah untuk dihafal. Jumlahnya juga alhamdulillah tidak banyak. Hanya 49 bait syair saja. Ya, mudah untuk dihafal. Kalau seorang sudah menghafalkannya, dia kuasai maknanya, ya dia pindah ke buku yang lain, maka itu akan lebih apa? Lebih bagus. Ya, dia sudah punya pondasi. Ya, dan ini hendaknya dilakukan seperti itu pada seluruh cabang ilmu. Pada seluruh cabang ilmu. Dan ini sangat penting sekali dalam pendidikan. Ya, dan terus terang memang kita melihat ya ada banyak hal yang bisa dibahasakan apa namanya salah didikan pada sebagian orang ya masuk di dalam hal-hal yang kadang belum haknya dia masuk ke situ atau dia belajarnya tidak beres ya akhirnya yang terjadi kadang sering apa ribut-ribut ya. Maka ini perlu diobati dan cara mengobatinya bukan dengan ribut-ribut juga, ya. Tapi cara mengobatinya dengan apa? Seorang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah as-salaf dengan menekuni ilmu syar'i sebagaimana mestinya. Ya, karena itu adanya doro-doro ini yang kita apa namanya, yang para ustadz kita mengembangkannya, ya di ma'had ini itu adalah hal yang memang dimaksudkan untuk memberikan perubahan. Dan alhamdulillah ini adalah hal yang kita syukuri dan kita lihat manfaatnya banyak. Ya, dan di tahun ini sudah dimulai ada beberapa daurah tambahan di Mustalah Hadith sudah mulai ada dan insyaallah dalam waktu yang akan datang di 2 pekan yang akan datang ada daurah lagi di ilmu apa? Ilmu faraid tentang warisan. Nah, dan setelah itu seperti biasa di bulan setelahnya akan ada daurah fikih ya nasional dan yang akan kita bahas karena ini sudah daurah yang 3 kalinya maka buku yang dibahas juga itu tentunya tingkatannya harusnya lebih daripada apa yang sebelumnya karena itu tema yang dipilih walaupun masih di buku dasar yaitu kitab Umdatul Fiqh karya siapa Al-Imam Ibnu Qudamah. Nah, dan doro-doro akidah tentunya itu adalah hal yang merupakan kebanyakan dari kegiatan kita di banyak tempat. Dan ini juga saya harapkan kepada ikhwah sekalian untuk selalu apa? Memperhatikannya. Bahkan harusnya perhatian kepada akidah itu lebih besar daripada yang lainnya. Dan insyaallah taala nanti setelah Ramadan ya ada kemungkinan ada daurah di Kitab Tauhid. Menyelesaikan kitab Tauhid bersama masailnya selama 10 hari. Iya. Baik, jadi ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Tentang pembahasan qawaid.
al-fikhiyah atau manzum al-qawaid fikhiyah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Syi'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan rahmatnya, dan mengajarkan kepada kita semua ilmu yang kita tidak ketahui, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi untuk kita semua ilmu yang telah kita pelajari dengan kemanfaatan ilmu itu untuk diri kita, dan dengan mengamalkan ilmu tersebut sebagaimana mestinya, serta mendakwakan ilmu tersebut guna bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan kita di atas keduanya di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan ketika kita semua kembali dan menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Tentunya banyak kekurangan dalam pelaksanaan doa ini, dan juga mungkin di kesiapan dari ma'had juga banyak kekurangan. Dan untuk hal tersebut kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua kebaikan dan rahmatnya, dan selalu mengantar kita semua kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Ya, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Ya, pertanyaan-pertanyaan sekarang sudah habis waktu ya. Tapi masih ada satu sesi pada pada maghrib. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan enggak apa-apa, nanti kita jawab. Ya, pada maghrib. Nah, materi Ustaz Hadir sudah selesai. Sudah? Ya, baik. Kalau begitu nanti kita pada maghrib kita tanya jawab saja ya. Kita jawab beberapa pertanyaan. Nah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.